nggak yang nggak membebani diri sendiri yang oh aku harus merit juga merit tahun ini juga tahun depan nggak sih, dan kebetulan orang tua juga nggak menuntut ya mereka mau anaknya menikah tapi maksudnya nggak di huru hara gitu. Fighting sih, aku belum pernah sama sekali belum pernah, ya mungkin di FB pernah tapi cuma itu doang, tapi aku pengen banget kayak jadi bukan fighter tapi ya action gitu. Udah pernah ditawarin layar lebar belum? Action enggak. Pokoknya di TV juga action enggak. Tapi kalaupun action udah ada basicnya kamu nih. Basic sih mungkin waktu kecil aku karate, tapi kalau sekarang enggak sih, cewek banget pokoknya sekarang. Kalau ada jodohnya sekarang, pasangan sekarang sendiri. Ya cuma enggak. Kalau tapi dulu ya karate, gitu. Dulu laki banget, sekarang cewek banget. Kenapa gitu? Dan yang dekat sama gimana? Udah cukup nih umurnya. Ya, aku di bawah happy aja, di bawah dijalani aja gitu, nggak yang nggak membebani diri sendiri yang oh aku harus merit juga merit tahun ini juga tahun depan nggak sih, dan kebetulan orang tua juga nggak menuntut ya mereka mau anaknya menikah tapi maksudnya nggak di huru hara gitu. Atau pemilih apa pemilih diterima aja, nanti gimana kehidupannya? Ini target udah terlewat, gue udah punya target umur. Ya makanya itu maksudnya aku nggak pernah bilang target. Target aku adalah bersama orang yang bisa menjalani hidup kedepannya baik-baik aja. Tapi di kalangan entertain atau ya. Kenapa? Jangan sering. Nggak tahu ya. Mungkin dulu ya ada lah cilok-cilok, tapi masih kecil banget ya, under 20 gitu ya, entahlah, gak bisa dibilang gimana-gimana. Tapi kalau sekarang, dunia yang berbeda, lebih menarik. Kita komunikasinya gak beda, soalnya di lokasi udah ngomongin acting, skenario, dan lain-lain. Sama saudara, sama siapapun, gak usah gitu. Sama teman-teman kita pemain aja itu kita ngomongin juga ngomongin masalah kerjaan dibawa ke nongkrong. Nah kalau misalnya kita punya aku sih kalau menurut aku kalau aku punya pasangan juga dengan profesi yang sama kayaknya akan boring. Sempat ada yang ini ada yang deketin metal banyak boleh tahu apa dari dunia entertain macam-macam. Oh ya ada lah. Terus kenapa kurang serak atau gimana di yang misalnya katanya aku pacaran selama lama-lama loh. Ya iya 2 tahun, 2 tahun setengah. Ya aku lebih memikirkan gimana ke depannya sih. Oh, tapi sekarang udah ada ya? Nah, ada lagi deh. Inisialnya? Enggak boleh tahu lah. Artis juga atau dari iya. Kalangan usaha. Pengusaha? Kerja kantoran. Kantoran. Lumayan, enggak lama sih, belum setahun. Tapi belum diposting ya, kayaknya belum ada diposting. Enggak mau diposting. Kenapa? Sekarang enggak mau diposting. Karena nanti kalau dihapusnya repot. Terimpas enggak sih? Bukan karena kenapa-napa sih, aku pengen aja posting cuma repot aja lah kan enggak enak. Di posting, di delete apa, ya kayak gitu-gitu enggak. Udah biarin aja. Tapi kan kalau misalnya di story apa kayak gitu-gitu ada kok lintasan-lintasan. Tapi si Budira itu udah ngajakin untuk kejadian yang lebih serius mah. Ini jalannya. Oh, berarti bener kan inisialnya A? Atau siapa? Harap lama lo. Harap kan. Ais kali. Atau siapa? Ais. Nah, si A itu kan si A, gak tau A siapa. Kan inisialnya kan. Tapi udah ada melangkah yang lebih serius kan? Dari kejadian. Gini, kalau misalnya aku setiap kali pacaran dengan yang pacaran ataupun deket ya, maksudnya deket yang intens ya tujuannya kesana ya. Gak usah diomongin yang oh ya muluk-muluk deh ya gitu. Ya tahun depan kita gini-gini, mungkin itu ya belum, tapi semua ya tujuannya jelas lah.
Tapi orang tua sendiri kangen nggak sih pengen punya cucu dari Mbak Meta nih, atau pengen cepet-cepet buru nih kan? Lebih kayak adiknya mama, kayak gitu-gitu sih yang ngeledekin kalau misalnya pada main ke rumah gitu. Kapan nih kita ini udah ada kok, mama sekarang mama kamu belum ada cucu, kayak gitu sih. Tapi kalau mungkin kalau orang tua sendiri mereka tidak mau terlalu mungkin ya. Jadi mereka nggak yang nge-push ataupun yang ngeledekin atau apa. Lu sempet ada pengen nikah muda gak sih? Iya, waktu kecil mungkin. Tapi kayaknya waktu sekarang ya jalanin aja sih. Aku gak mikir gimana-gimana. Aku lebih, pokoknya aku seneng